Halo Sultan, balik lagi di channel Limo Nakal. Ya sekarang udah masuk podcast episode 6 kan? 6 ya? Bener dah 6. Ini dah, sekarang bintang tamunya tuh beli Sabta Ambara. TikToker pasti tahu. Kalau sering sekolah TikTok. Tau beli gak? Tau. Tapi saya gak tau. Tahu maksudnya. Kalau gak tahu masa gak masuk sini. Oke beli, pertama-tama gimana kabaran beli? Aduh, astungkara ya beli sehat aja, cuma dompet beli nggak sehat loh deh. Kok nggak sehat? Udah dapet pekerjaan baru di sini? Iya sih deh. Ya lagi pengen up lagi di sini nih. Jadi, oh lagi pengen naik penghasilan? Ya naiknya pengen up toko ini juga deh. Jadi beli mohon bantuan pada TikToker semua buat datang sini ya guys. Promo. Taman bonus ya kan? Senar. TikToker di HP di sini dapat diskon guys. Ya apa namanya beli ini kan sering juga tak lihat lewat FB. Walaupun sekarang mungkin sibuk kerja udah jarang konten. Jarang banget. Waktu itulah ada sering tak lihat lewat FB. Gimana nih kok bisa main TikTok pertamanya beli? Pertama beli main TikTok itu udah lama banget sebenarnya 2018 guys. Oh sesepuh nih. Sesepuh. Iya. Barang mana bawa mas? Iya barang kata bawa sebenarnya. Cuma waktu itu gak laku beli iseng-iseng aja bikin aja. Dan awal mula beli itu banyak followernya itu tahu gak kalian? Coba ngeliatin gigi lepas. Oh ya yang gigi lepas itu iya. Beneran gigi lepas nih? Beneran emang gigi palsu itu. Oh gitu? Emang gigi palsu. Nah itu awal mulanya itu langsung naik 10k. Oh langsung cepat ya? Langsung naik 10k. Berapa penontonnya dong? Itu banyak banget guys, satu hari itu kayak nggak salah itu 1 juta lebihan lah waktu itu. Oh, nah, berarti itu nasional penontonnya, Pak Bali aja? Nasional. Oh ya. Nah awal mulanya. Semenjak meledak kontennya tuh beli, kan nggak nyangka tuh meledak, sama iseng-isengnya main. Gimana cara mempertahankan tuh lanjutnya? Nggak bingung mikir, aduh udah meledak nih, biar tetap penontonnya, saya bikin konten apa nih? Nggak ada kebingungan gitu beli. Beli gak ada kepikiran gitu, waktu itu pas beli itu pas ngaben tuh. Pas ngabennya kakak beli ya. Jadi gak ada konten sama sekali di setelah itu gitu loh. Pakum seminggu gitu. Setelah bikin seminggu udah agak turun, cuma masih tinggi-tinggi banget. Waktu itu masih berapa ya, 10k gitu yang mulai lihat waktu itu guys. Oh iya iya. Gak kayak sekarang ya, dikit-dikit banget. Wajar, banyak penonton baru sekarang soalnya. Iya, penonton baru, seperti banyak TikToker baru sekarang. Banyak banget. Maksudnya gini, setelah beli meledak tuh, konten selanjutnya tuh gimana nih cara konsepnya? Oh. Kayak bikin jawab pertanyaan aja atau dibentuk ada konsepnya gimana? Pernah dulu bikin beli konten tanya jawab itu kan, tapi kebanyakan tanya jawab itu bikin akun kita di blog guys. Oh iya. Besar resikonya ya, resiko salah ngomong besar banget ya, salah ngomong di band seperti itu. Jadi beli bikin akun TikTok beli itu sekeseharian beli aja gitu, apa yang beli lakuin. Oh kayak vlog beli ya? Kayak vlog gitu. Oh iya gitu. Banten atau apa seperti itu, tapi kebanyakan yang seperti itu dilihat beli lebih banyak di TikTok beli. Misal beli lagi Banten, kegiatan agama Hindu. Intinya konten yang datar-datar polos-polos ya, polos-polos itu ya, hilang gitu, ya. Aku juga soal berapa kali pernah di gitu kan, di blog kan aku beli kan. Ada berapa kali nih? Ada 5 kali. Ada 5 kali. Oh, sama nih. 3 hari. 1 minggu pernah. 2 minggu pernah anjir. Setelah itu takut ya bikin konten. Makanya itu takut tadi agak was-was lagi bikin kontennya. Ya, gitu. Setelah was-was tapi view turun. Ada view turun ya, turun drastisnya. Ya, turunnya banyak banget. Ya beli. Stay strong aja deh. Beli bikin TikTok juga untuk bikin senang-senang juga ya kan. Oh, ya. Kalau beli senang, orang lain senang, ya beli juga senang gitu. Syukur-syukur ada endorse tipis-tipis kalau ada ya. Ya setengah ada. Nah, sekarang udah sepi banget loh. Oh enggak apa beli, ada masanya ntar naik lagi kan. Ya. Naik turun kayak hidup. Apa tuh? Nama relasi juga beli ya? Iya nama relasi, nama teman banyak banget loh teman. Semua adik-adik beli tuh ya. Beli yang paling tua di grup ya kan. Salah jadinya apa tuh namanya menyatulah sama generasi yang lebih muda ya, beradaptasi lebih cepat seperti itulah ya. Gimana nih beli apa tuh namanya tanggapan orang sekitar beli tiba-tiba dikenal orang itu apa dampaknya? Dampaknya jujur beli seneng banget ya,
banyak tahu anak-anak lebih banyak tahu ya di sekitar orang dah dari sekitar rumah beli dah sekitar rumah itu banyak orang tahu Sabta di jalan Sabta gitu senang banget sumpah senang banget oh gitu banyak orang tahu kan ada lah yang nyapa-nyapa ya ada sering ada yang nyapa kalau di rumah lo banyaknya apa apalagi setelah banyak beli itu banyak tengah tuh banyak pengen beli di situ tuh banyak tengah di mana tinggal beli beli banyak di Beliatan banyak Runo Beliatan kabupaten Gianyar kesini bolak balik iya kerja di sini bolak balik wah iya lumayan jauh sih tapi ya namanya juga kerja kan harus kerja ya, benar benar demi keluarga ya ngomong kalau masalah keluarga nih udah punya anak nih beli udah punya anak dua. Yang satu udah 12 tahun udah kelas 6 SD udah besar belum ya udah besar cowok cewek cewek ya belum cewek cewek belum bikin cowok yang kedua umurnya baru 5 tahun guys oh baru 5 tahun udah tua umurnya udah 35 sebenarnya tapi nggak kelihatan tua tua kali ini nggak kelihatan kan awet muda ya kan kayak orang baru nikah 35 kan nih 35 umurnya? Ya 35 kan. Oh, baru kayak orang 33. Kok dikit banget 18 dong. Oh ya. Nah, kan beli ini udah main TikTok tuh udah dari lama lah. Berapa tahun tuh? 3 tahun ya? 3 tahun. 2018. 2018. Ya. Tapi ya, apa gitu. Oh, gitu dah. Maksudnya ya. Kan udah lama nih main TikTok. Nah. Ngelihat beli perjalanan perubahan TikTok tuh. Apa sih perubahan dasar dari konten tuh? Dari awal main TikTok sampai sekarang tuh perbedaannya dulu sama sekarang tuh perbedaan dulu sama sekarang yang dulu kan lip sync itu lebih banyak lip sync misalnya gerak-gerakan sekarang kan udah ke mini-mini vlogan gitu loh dulu nggak ada seperti itu guys dulu adanya cuma ya dilan itu kan lip sync dilan itu ada oh berarti itu, lebih beragam sekarang gitu ya lebih beragam sekarang jauh lebih beragam sekarang dulu kan memang sudah ada misalnya lagunya ini gitu nggak bisa nggak dulu nggak banyak yang tahu CapCut sebenarnya dulu dikit banget videonya dulu nggak ada video yang nggak sekarang bikin mini vlog bikin suara sendiri itu nggak ada dulu oh makanya gampang dulu viral ya yeah. Gini aja viral gini yang goyang-goyang gitu-gitu aja dulu nggak ada oke guys sekedar info sekarang kreator TikTok udah kayak YouTube persaingannya udah beragam semua ada kayak YouTube versi kecilnya ini gimana beli apa tuh namanya nggak ada rasa agak-agak down gitu kalau jarang FVP karena kalah saing sama orang baru gitu atau kalah ketumpuk videonya sama drama itu sempat sih nah pikiran gitu banyak sekali yang nyari beli ya follower beli gitu-gitu doang tapi beli kan ya beli juga bikin TikTok beli buat hiburan beli juga jadi nggak terlalu lah beli gitu aku walaupun beli berharap ya banyak yang nonton video beli ya wajar cuma ya mau diapain lagi ya seperti alur aja ya yang penting sudah berusaha yang penting sudah berusaha seperti itu susah banget lawan anak muda kayak sekarang sumpah ya masa terus berganti ya masa terus berganti seperti harus itulah harus timbang itu harus berubah yes cak teori iya kalau istrinya beli gimana tanggapan istri setelah beli terkena tuh nggak takut beli gimana itu jujur dia waktu paling lama tuh ikut 2018 kan ada di LAN tuh video-video di LAN tuh dia ikut loh oh pernah ikut dia sering nah semenjak dia di bukannya dibully sih digituin sama teman-temannya gimana dilan gitu melia digituin dia kan sebentar itu dia nggak mau lagi bikin sama Guli jadi malu dia, gitu dia malu banget sih ya oh, makanya Beli nggak pernah jarang lah ada video Beli bersama dia gitu kalau dia memang Beli ngumpet gitu dia gitu tapi dia 100% mendukung kok Beli asalkan positif aja positif ya. Aja atau siapa yang dukung kalau positif pasti Beli mendukung sama dia gitu. Ya yang penting langgar ya orang dia bukan orang ayu apa men biar gambin gitu hidup mone-mone anden ya. Hidup tuh ya guys ya jangan pernah mencari masalah dalam hidup itu hidup kita lahir udah masalah guys jadi kita menghindari masalah sebisa mungkin semampunya gitu nah Nibli saya lihat di TikToknya Beli itu ada konten-konten yang ya menginspirasi lah maksudnya Beli rela kerja serabutan hanya untuk keluarga aja bisa dijelaskan perjalanan karirnya Beli
Kalau beli kerja ya, beli kerja tuh nggak menang apa lo, nggak menang kerja apa apapun asal menghasilkan. Oh ini servis, oke, beli apa? Oh pernah beli? Oh iya. Servis pernah beli dengan servis. Terus pernah kan dulu pernah buat toko beli kerja servis setiap pagi. Gimana caranya lo? Kita bagi tuh bagi jamnya aja. Berapa jam? Berapa jam? Pasti toko kecil itu paling 30 menit ya. Oh jadinya bersih pulang. Bersih dengan si toko sentas itu ada orang yang akan itu. Lu cuma berpending servis doang. Oh gitu. Kan cuma 30 menit tuh. 1 jam ya. Anggaplah 2 jamannya kerja. Nah, sisanya jam. Waktu luang lu ada nggak kerja sampingan beli? Nah beli gojek, beli sampingan. Nah, iya. Sambilan gojek itu. Iya sambilan gojek. Dan gojek itu penghasilannya dulu banyak banget guys. Di awalnya? Awalnya banyak banget guys. Dulu sampai beli berhenti kerja di PR, perusahaan PR tuh beli 10 tahun lu kerja di PR. Hah? Pernah perusahaan Berak lu? Iya, pernah perusahaan Berak 2 tahun di Komono, 10 tahunnya itu di Lutundo. Nah itu berhenti kerja itu karena gojek. Jadi apa itu di Berak? Beli di klinik, beli masang permata di dalam cincin, kalung itu masang-masang itu permata. Dan beli biding, beli merangkai kalung gitu. Oh jadi kayak produsen untuk toko perhiasan di Ubud-Ubud dong? Bukan, ya beli kan di sini perusahaan ini. Jadi perusahaan itu kirim keluar gitu. Oh kirim keluar? Pesanan? Ya. Oh ekspor? Ekspor, import, ya seperti itu. Jadi 2 tahun beli kerjaan di situ, berhenti karena gojek. Tapi kenyataannya sekarang gojek? Ya. Nah, ini kan beli udah sesepuh lah di Dito nih. Tadi dua sama sesepuh banget ya? Ya senior. Ya senior. Apa nih? Pesannya untuk anak muda yang baru-baru mulai berkarir, apalagi baru tamat. Pesan beli ya, teruslah berkarya, guys. FYP atau nggak FYP, yang penting kamu udah berusaha. Nah, oke teman-teman, jadi mohon maaf ya, videonya kepotong sampai situ ya karena korup filenya apa tuh kayak error gitu loh file-file yang terakhir tuh jadinya, aduh bingung, dah nggak tahu apa lagi. Jadi gini cara jelasinnya, segini aja dulu videoku. Podcast sama Beli Sabta Ambaranya, nantikan podcast selanjutnya. Ingat subscribe channelku ya. Terima kasih.